antara kita dengan nelayan ni macam awa dengan tebing. Tanpa mereka, kita pun tak dapat nikmat ke laut mancing. Kalau tanpa kita, mereka pun enjin dia rosak, tak ada orang repair. So, tak dapat dipisahkan. Pulau Gadung Melaka, sebuah pekan kecil yang kebanyakan penduduk tempatannya bekerja sebagai nelayan dan menjadikan sumber laut sebagai lubuk pencarian. Jeti dan sungai adalah kawasan rezeki bagi menampung kehidupan seharian. Mengenali individu ini, dia merupakan anak jati Melaka berketurunan Baba Nyonya yang mempunyai semangat keluarga Malaysia demi melihat perubahan mencari sumber pendapatan. Pada mulanya, aktiviti memancing hanyalah sekadar hobi semata-mata. Daripada minat, bertukar menjadi cita-cita. Mike Tiem, 60 tahun, bersama 4 lagi adik-beradiknya mengusahakan sebuah kilang pembuatan bot sejak 40 tahun lalu. Keandalan kita mechanical. Jadi tu kita buat repair motor. Daripada motosikal, buat baik dengan nelayan, suka kita memancing. So, nelayan nak buat baik dengan kita sebab apa? Kita nak repair dia punya enjin outboard, motor sangkut. Kita buat baik dengan nelayan sebab kita perlukan, buat baik dengan dia sebab kita perlukan dia main sampan. Dulu pakai sampan kayu. So, kita buat baik dengan dia tu, chemistry jadi. So, minat itu mendalam daripada repair enjin, jual enjin dan terus kita ingat, let's try making boat, gantian kaca. Mengimbau keperitan yang dialami nelayan 40 tahun lalu, boat yang digunakan hanya berasaskan kayu dan mudah reput. Bagi Tian Sui Liang, 58 tahun, dia mengakui pernah berdepan dengan situasi yang membuka mata dan menyentap perasaannya ketika mahu membuat kutipan hutang di perkampungan sekitar Kelebang, Melaka. Pergi ke nelayan dulu, bila saya pergi minta hutang, dia bagi saya bukan duit, dia bagi saya ikan. Bila dia bagi saya ikan, saya nak buka mulut lebih pun, saya pun tak tahu macam mana saya nak buat. Ada kalanya macam kita katakan prihatin sikitlah. Kita kadang-kalanya ada yang ada tu, akaun tu kita kena buang lah. Macam tu sampai sekarang. Sungguh pun begitu, usaha dan semangat yang dilakukan berjaya mengubah pemikiran nelayan di Pulau Tioman untuk menebarkan perusahaan mereka. Selain memiliki bot tangkapan ikan, mereka secara tidak langsung membabitkan diri dalam industri pelancongan tempatan. Disebabkan mata pencarian nelayan ni mata pencarian raib. You don't know besok sama ada dapat ikan, tak dapat ikan, tak tahu lagi. Minyak garanti, jaring hancur garanti, tapi hasil belum tahu lagi. Jadi tu saya bisik dengan kawan-kawan di pulau-pulau termasuk Pulau Tioman, tukarkan cara pemikiran mereka. Daripada nelayan, apa kata kita pergi ke tourism industry. Bawa pelancong-pelancong pergi nikmati pulau-pulau dan juga pergi snorkeling, island hopping. So, alhamdulillah, buat perkataan Melayu, benda tu terjadi. Tapi kita start dengan kecil-kecil bot. Lama-kelamaan sekarang, benda tak jadi kenyataan. Perniagaan yang dibina untuk membantu dan memberi manfaat kepada orang ramai mampu menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Amalan keluarga Tian dalam menjalankan tanggungjawab sosial serta meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumbangan yang tidak ternilai buat nelayan di Melaka. Seperti kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan.